rumah, tolong dijaga takbir. Yang ketiga, sedekah subuh. Tolong jangan lupa, jangan tinggalkan sedekah subuh. Masyarakat Indonesia tidak diragukan cinta sedekah. Tidak diragukan sifat kedermawanannya. Bahkan saya yakin Bapak Ibu suka bersedekah, jangankan di subuh hari, bahkan habis majlis ilmu, habis tabligh akbar, dimanapun kita berada, hari Jumat ketika ada kotak amal, kita suka bersedekah. Tapi mohon maaf, ada satu hal yang suka kita lupa, doa habis sedekah. Itu yang sering tertinggal. Padahal doa habis sedekah dahsyat manfaatnya. Bahkan salah satu wasilah doa kita diterima adalah sedekah disertai doa. Makanya saya harap mulai hari ini jaga sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Sedekah subuh paling istimewa dibandingkan sedekah di waktu lain. Kenapa hari sedekah subuh istimewa? Apalagi di 10 hari ini akan lebih istimewa lagi. Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah ganti yang lebih baik daripada orang yang berinfak di subuh hari. Mau gak Bapak Ibu dapat doa malaikat? Jaga sedekah subuh. Setiap Bapak Ibu mulai malam ini simpan kotak amal di rumah. Bapak punya satu, istri punya satu, anak-anak masing-masing punya satu. Apa itu botol atau kaleng atau kotak, apa saja isi sedekah habis subuh. Walaupun ibu-ibu lagi halangan tidak salat subuh, masih boleh laksanakan sedekah subuh. Isi sedekahnya. Jangan lupa doa habis sedekah. Ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah subuh ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat. Atau ya Allah, dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku yang sedang sakit. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini berikan kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat sedekah ini ya Allah, berilah kepada kami keturunan karena sudah lama menikah belum punya keturunan. Saya punya teman 17 tahun nikah tidak punya keturunan. Ketika dia rutin sedekah subuh, alhamdulillah 6 bulan kemudian beliau telepon saya, alhamdulillah istrinya positif hamil. Anak-anak ajarin supaya dari kecil menjadi anak pemberi, bukan hanya menerima. Apalagi kalau anak-anak lagi menghadapi ujian, ya Allah, dengan berkat sedekah ini mudahkan ujian saya biar bisa lulus. Apapun hajat kita, termasuk yang sedang melamar kerjaan kepada salah satu perusahaan, kita bisa berdoa, ya Allah, dengan berkat sedekah ini mudah-mudahan lamaran kerjaan saya diterima. Tapi tolong fokus, satu kali sedekah, satu kali hajat. Jangan sedekahnya koin-koin, tapi doanya sampai terbit matahari. Hei, kata malaikat, kelamaan. Bahkan saya kalau pulang ke Arab, pulang kampung, membawa paspor Indonesia. Karena saya merasa diri sudah sebagian atau bagian dari Bapak Ibu. Boleh diterima enggak saya sebagai keluarga Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dan salah satu yang membuat saya betah di Indonesia, jujur saja, ibu-ibu. Karena perhatian ibu-ibu itu luar biasa. Kasih sayangnya ibu-ibu, doanya ibu-ibu, bantuan ibu-ibu, semua kiriman ke rumah saya, itu semua kiriman ibu-ibu. Buah-buahan ibu-ibu yang kirim. Jajan ibu-ibu. Kopi ibu-ibu. Bahkan THR juga kiriman dari ibu-ibu. Luar biasa. Bahkan saya jatuh cinta ibu-ibu di Indonesia. Terima kasih, Bu. Makanya jemaah sekalian, saya selama berdakwah saya selalu usahakan memberi yang mudah. Karena sudah selama 11 tahun saya sudah hafal prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang susah-susah. Orang Indonesia mau yang mudah. Mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Setuju? Kira-kira apa yang saya sampaikan? Mudah? Sedekah subuh? Tahajud walaupun 2 rakaat, tutup witir, kemudian baca Quran setiap hari, minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran, dan jangan lupa hidupkan sunnah takbir sepanjang perjalanan kita, walaupun kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1000 masjid baru alhamdulillah tertuntas kurang lebih 185, dan masih berlanjut perjalanan kita, masih panjang dan jauh. Kemarin dari Medan, Palembang, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kita langsung melanjutkan dari Jember, Banyuwangi, datang kemari, dan insyaallah ke Surabaya, dan melanjut lagi kita ke dekat daerah Banyuwangi dan Jember, dan kembali lagi ke Jakarta, dan insyaallah hari raya Idul Fitri di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Ini semua perjuangan buat apa? Safari dakwah 1000 titik. Tujuannya dan visi misinya adalah melibatkan seluruh masyarakat untuk bersama-sama ikut memperjuangkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Setuju? Saya harap insyaallah kita bersama-sama terlibat dalam memperjuangkan 1 juta penghafal Al-Quran, agar Allah berikan karunia Indonesia menjadi negara Al-Quran, agar diberikan karunia anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, agar Allah turunkan keberkahan karena Al-Quran, dan insyaallah kita besok di hari kiamat mendapatkan syafaat di Al-Quran. Bisa kita berkata, ya Allah, mohon maaf, saya belum bisa menghafal Al-Quran. Ya Allah, saya belum bisa menjadikan anakku menghafal Al-Quran. Tapi ya Allah, saksikan, ini sedekahku, zakatku, hibahku, wakafku, hartaku untuk Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Jadi harus ada upaya dan ikhtiar. Apa itu tenaga, apa itu fikiran, apa itu ilmu, apa itu proses menghafal. Kalau tidak bisa menghafal tak apa-apa, tapi kita bisa terus memperhatikan Al-Quran walaupun melalui saham wakaf-wakaf kita, zakat harta kita, sedekah kita, sesuai kemampuan kita. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Kok ibu-ibu ketawa sih? Kenapa? Biasanya apa? Lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Oh, itu tahun 2018, Bu. Sekarang 2019. Kita harus rubah. Semuanya harus rubah. Apa yang dirubah? Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Setuju? Mudah-mudahan insyaallah kita semua sama-sama terlibat dalam perjuangan. Mohon doa itu. Dan insyaallah ketua rombongan kami menawarkan syiar-syiar wakaf yang insyaallah akan disalurkan untuk 1 juta penghafal Al-Quran di bawah binaan kami di beberapa pesantren dan rumah tahfiz. Mudah-mudahan menjadi kenyataan dan terwujud, agar Indonesia, negeri kita, tetap menjadi damai, barakah, makmur, dan terjaga NKRI kita, dan insyaallah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur karena keberkahan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, sebelum nanti ditutup oleh doa Presiden JPR, perkenankan kami untuk memberikan informasi mengenai 1 juta penghafal Al-Quran yang dicanangkan oleh Syekh JPR. Program ini di pesantren Syekh JPR, semua santrinya sudah hafal 30 juz. Tapi masih dididik lagi selama 1 tahun untuk nantinya berangkat umroh dan mengantarkan setorannya kepada imam-imam yang ada di Mekah dan Madinah, memberikan bakal sorban yang biasa beliau pakai, seperti yang biasa beliau pakai. Sorbannya di sini. Ini hadiah bagi bapak ibu yang bersedekah terbaik 10 juta rupiah. Uangnya tidak perlu malam hari ini, dan sorbannya akan diserahkan oleh sehari pada malam hari juga. Adakah Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari Ibu boleh maju ke depan. Dari Bapak-Bapak juga boleh, silakan maju ke depan. Ada? Catatkan dulu namanya. Ya? Tidak perlu hari ini, dananya. Ada Bapak Ibu? Ada? Baik, karena ini juga terbatas, jadi selama kami safari, kami bawa sorban
ini tidak banyak jumlahnya, hanya ada di beberapa tempat saja. Untuk malam hari ini, adakah yang ingin bersikap terbaik? Ada? Tidak ada ya? Belum mungkin ya? Tidak apa-apa, karena ini semua bentuk dari ikhtiar kami. Mengajak-ajak bukan ria maju ke depan, tapi ini adalah wujud semangat nanti bagi mencetak 1 juta para korporan. Baik, yang berikutnya kami ini seperti yang telah disampaikan saya tadi, ada beberapa amalan yang disampaikan oleh beliau. Berikutnya adalah buku ini juga tidak ada di dalam toko buku manapun kecuali dalam kegiatan safari dakwah kami. Buku ini berisi 20 amalan ringan yang paling menakjubkan. Yang 3 sudah disampaikan sehari tadi. Berarti masih ada 17 amalan lagi yang tertulis dalam buku ini. Sama Bapak Ibu, bagi yang bersedekah terbaik Rp2.500.000 dan uangnya tidak hari ini, tinggal dicatatkan namanya dan nomor teleponnya, nanti akan kami ganti dengan nomor rekening di mana Bapak Ibu akan mentransfer jumlah uang Rp2.500.000. Ada Bapak Ibu? Untuk Bapak Ibu, silakan Ibu maju ke depan. Mohon diberi jalan Bapak sebelah kanan. Mohon maaf, buku ini sementara kami beri secara simbolis karena saya akan mentransfer sejumlah uang itu pada nomor rekening kami. Ya. Baik, Parita sudah diambil kabarnya? Sudah? Sudah. Bisa dibantu? Maaf, biar tepat. Silakan maju ke depan lagi. Masih ada lagi? Silakan. Ya, bukunya secara simbolis, mohon maaf, tapi insya Allah besok ada. Silakan, masih ada? Dari Ibu masih ada? Masih Bu? Silakan, kita maju aja. Mohon diberi jalan Bu, mohon diberi jalan dulu. Baik, maju aja dulu Bu. Maju aja dulu, biar diambil gambarnya, lalu catatkan namanya. Silakan dicatat di sebelah kanan Bu. Ya, silakan. Biarkan maju dulu Adi. Biarkan maju dulu, nanti dicatat sebelah. Baik. Masih ada dari mana, Bu? Akan. Ya. Sekali lagi, mohon maaf, ini di masjid kami bukan jual beli. Sekali lagi, bukan jual beli, tapi ini sedekah terbaik yang akan mendapatkan bakat buku dari Sehari Jawir. Semuanya berkeinginan terlibat, tapi beda-beda kemampuan. Tapi saya harap semuanya mau, semuanya terlibat seberapapun. Insya Allah kita tertulis mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Dan silakan nanti selepas doa, saya akan buka surat di tengah. Saya harap semua seikhlasnya. Apapun yang kita dapatkan, mudah-mudahan insya Allah, apalagi di 10 hari ini yang sangat agung dan mulia, membawa www.syekhanijabir.com. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita bersambung silaturahim dan insya Allah kita terus setiap hari bisa mendapatkan pelajaran ilmu Al-Quran. Semoga insya Allah kita semua jadi ahlul Quran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات atas izinmu ya Allah kami sama-sama berkumpul malam ini di Masjid Darul Falah ini. Berilah pada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran, berhafal Al-Quran, bercinta Al-Quran, berakhlak-akhlak Al-Quran. Berilah pada kami keturunan anak dan cucu berhafal Al-Quran, anak dan cucu yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, anak dan cucu yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله